Sejumlah 28,808 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di 48 kem seluruh negara kini diselenggara menerusi peruntukan RM400 juta yang disalurkan kerajaan tahun ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, peruntukan diumumkan kerajaan untuk menyelenggara rumah anggota tentera itu akan direalisasikan dengan segera bukan sekadar di atas kertas. Menurut beliau, kerajaan bukan sahaja melihat soal kesiapsiagaan pasukan tentera tetapi turut memberi penekanan juga kepada soal kebajikan anggota tentera. Pada tahun ini, semua rumah yang didiami anggota akan dibaiki di seluruh negara. Jadi tidak ada lagi mereka anggota terganggu apabila bertugas seperti bumbung atau bocor, mereka terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri. Jadi sekarang ini kerajaan ambil alih dan pastikan ia tidak berlaku serta kita dapat meningkatkan keselesaan anggota, katanya pada sidang media selepas melawat rumah RKAT di Taman Seruling. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Dr. Muhammad Bahari Ismail, Panglima Medan Barat Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Huzaimi Sabri dan Panglima 4 Division, Major Jeneral Datuk Rizal Arif Ismail. Tambahnya, beliau akan memantau kerja selenggara dan proses baik pulih rumah RKAT dengan mengadakan lawatan di semua kem ATM di seluruh negara bagi memastikan proses itu dilaksanakan seperti dirancang. Mengenai RKAT di Taman Seruling, Muhammad Khalid berkata sebanyak 245 unit rumah di situ akan diselenggara dan baik pulih membabitkan peruntukan RM596,283. Menurut beliau, proses selenggara dan baik pulih di RKAT Taman Seruling dijangka memakan masa kira-kira 2 bulan. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani. Terus bekerja untuk rakyat.